Berita Sumsel 24 jam hari ini, peringatan hari ulang tahun Yogyakarta ke-266 berlangsung di Tugu Yogyakarta Jumat 7 Oktober 2022 malam lalu. Acara berlangsung meriah dengan hadirnya Wayang Jogja Naik Karnival ke-7 yang ditampilkan oleh 14 kemantren di Yogyakarta. Wayang Jogja Naik Karnival merupakan acara tahunan yang diselenggarakan sebagai puncak peringatan hari ulang tahun kota Yogyakarta ke-266. Karnaval ini menyuguhkan penampilan seni koreografi, busana, musik kontemporer, dan permainan lighting. Wayang Jogja Naik Karnaval mengusung konsep karnaval jalanan dengan mengambil tema pewayangan. Dalam perkembangannya, konsep Wayang Jogja Naik Karnaval berubah menjadi street art dengan tetap mengusung unsur utama yaitu Tugu Yogyakarta, kendaraan hias, wayang, dan diselenggarakan pada malam hari. Wayang Jogja Naik Karnival ke-7 pada tahun ini mengangkat tema Lokananta Arjuna Anugraha, mengambil rute sepanjang 1,2 km dengan menyusuri Jalan Jenderal Sudirman, Tugu Yogyakarta, Jalan Margo Utomo. Tema Lokananta Arjuna Anugraha ini diambil sebagai wujud rasa syukur bersama masyarakat kota Yogyakarta yang telah berhasil melewati masa pandemi COVID-19. Juga sebagai bentuk dukungan terhadap gamelan yang ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Kedepan, Wayang Jogja Naik Karnival diharapkan agar selalu menjadi bagian dari karisma event Nusantara, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Reporter Silvi Winda Pratiwi, Palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, Sidat, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Dan Sebastian, sampai jumpa.